Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tak kita start dengan baca doa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Surah. Allahumma ta Bismillahirrahmanirrahim. alaina Teruskan. Allahumma ta alaina hi maktama isya alaina min khaza ini rahmatika ya ahmar rahimi qablana syahsana sudurana wa yaslinana umurana waknu unduta min antisina ya kau ahwalana rabbana atina fi dunya hasana wa fi akhirat hasana wa qina azabanna wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabban Alamin. Okey, hari ni kita masuk bab 5. Bab baru eh. Bab itu kita dah habis dah. Seorang lagi, Imran. Okey, Imran baru masuk. Imran guna nama apa eh? Imran, Imran. Imran ni nama penuh siapa eh? Memang nama Imran Imran eh? Afuzaini. Mama Imran. Muhammad Imran. Oh, ada okey. Eh, cikgu cari dulu. Semalam dah cari tapi dia terlari. Ah, okey, bab 4. Cak Haikal. Bab 4. Okey, yang ni. Hari ni kita belajar ni. Okey, bab yang kelima. Yang baru masuk ni siapa tadi eh? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Dua orang lagi. Yang baru masuk. Yang baru masuk. Ikhwan eh? Eh, siapa? Muhammad Imran. Irfan. Muhammad Imran. Lagi? Lagi, lagi, lagi. Sekejap, saya tengok senarai nama. Yalah, sebelum saya start, saya nak tengok kehadiran dulu. Firdi, Ikhwan, Ikhwan. Ikhwan dah. Imran dah. Haikal. Haikal guna nama apa eh? Nama sebenar Haikal ni. Haikal ni apa eh? Nama sebenar dia? Hazim, Hazim, Hazim. Okey, Hazim. Ikhwan Zakaria. Ikhwan Zakaria, okey. Ada tujuh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Okey, cukup dah. Okey, cikgu start eh. Okey. Okey, rangkaian dalam teori graf. Okey, rangkaian dalam teori graf. Tajuk ni tak banyak pengiraan tau. Tak banyak pengiraan, cuma awak perlu faham. Cuma perlu faham. Okey. Bila sebut rangkaian dalam teori graf, seolah-olah kan kalau dalam dunia realiti ni macam kalau cikgu bagi kita contoh saya, cikgu Darwis dengan Firdi duduk dekat-dekat. Duduk dekat-dekat. Okey. Contoh cikgu nak pergi rumah Darwis. Apakah jalan? Apa laluan nak pergi rumah Darwis? Okey. Darwis pula nak pergi rumah Firdi. Macam mana jalan nak pergi rumah Firdi? Firdi pula nak pergi rumah cikgu. Macam mana jalan dia? Itu kita panggil rangkaian. Okay, tak apa. Itu just pengenalan sahajalah apa yang akan kita belajar. Kita banyak belajar macam pergerakan atau laluan lah untuk tajuk ni. Okay. Ni tajuk yang baru. Sebelum ni tak ada lagi. Okay. Okay. Rangkaian dalam teori graf. Okay. Apakah kaitan antara rangkaian dengan graf? Okey, rangkaian tadi adalah macam kedudukan kita. Graf ni pula macam laluan pula. Macam laluan kita eh. Okey. Bila menyebut tentang rangkaian, okey, kita tahu kita ni kat Malaysia ada tiga jenis laluan kan, iaitu laluan darat, udara dan laut. Itu kita sebut semua sebagai rangkaian udara, rangkaian darat, rangkaian laut. Maksudnya laluan lah. Okey. Contoh kalau bercerita tentang rangkaian pengangkutan darat. Okey, rangkaian pengangkutan darat contohlah. Okey, bucu. Bucu tu maksudnya kedudukan macam tadi lah, rumah cikgu, rumah Firdi, rumah Akasha. Okey.
Cikgu Firdi dengan siapa tadi? Ikwan contoh. Okey, situ. Kan? Okey. Yang cikgu tanda bulat-bulat warna merah ni kita panggil sebagai bucu. Ha, bucu. Rumah kita tu kita panggil sebagai bucu. Lepas tu tadi cikgu nak pergi rumah Firdi kan? Ha, ni jalan cikgu nak pergi rumah Firdi. Firdi pula nak pergi rumah Ikwan. Ha, ni jalan dia. Dan Ikwan pula nak pergi rumah cikgu. Ha, itu laluan dia. Okay? Ha, yang itu. Jadi laluan tu, itu yang kita panggil rangkaian. Eh sorry, itu kita panggil tepi. Siapa baru masuk tadi? Pak Izudin. Itu yang ni. Okay. Ini kita panggil bucu. Okay. Jalan ni tadi, yang laluan kita tadi, kita panggil tepi. Okay. Nampak? Kalau contoh yang senang. Sekarang dia bagi kalau rangkaian pengangkutan darat, bucu tu adalah apa? Contoh menyambungkan dari pekan ke pekan. Pekan ni bandar kecil kan? Atau dari bandar ke bandar. Maksudnya bandar Kuantan, bandar Pekan, bandar Marat. Itu adalah bucu. Tepi dia apa? Jalan yang menyambungkan daripada Kuantan ke Pekan. Pekan ke Maran. Contoh macam tu. Maran ke Kuantan. Contoh. So itu kita panggil tepi. Jalan yang menghubungkan kita panggil tepi, iaitu jalan raya, lebuh raya atau landasan kereta api. Okey, faham ni? Kena tahu apa itu bucu dengan tepi dulu. Faham? Bucu? Faham. Faham. Okey, tepi pun faham eh? Tepi apa tepi? Ya, kita lain. Laluan kita. Laluan? Yang jalan kita. Raya. Contoh laluan kita. Contoh eh, cikgu pergi kepada slide cikgu lah, senang. Sekejap sabar, cikgu upload. Sekejap eh, cikgu upload je. Slide cikgu lebih mudah, cikgu dah buat ni kan. Wawawawawal. Sabar pokok, okey sikit lagi. Pokok-pokok. Okay. Yang ini. Okay. Yang ini. Ni tadi. Lebih mudahlah. Cikgu terangkan terus je. Tak perlu pergi kepada yang contoh-contoh yang payah. Okey, tadi dah sebut graf adalah apa? Graf ialah satu bintik sama ada berkait atau tidak antara satu sama lain. Bucu tadi apa? Bucu tadi adalah kita punya bintik tadi. Yang ni kita panggil bucu. Okey, contoh kampung, bandar, individu atau kumpulan atau perumahan tadi kan. Tepi ni pula, tepi adalah yang menyambungkan bucu tu. Tu tepi, iaitu garis yang mengaitkan dua bucu. Contoh jalan raya, kereta api dan rakan sekerja. Dan ini semua kita panggil rangkaian. Rangkaian, apa maksud rangkaian? Sebahagian daripada graf dengan bucu dan tepi mempunyai sifat tersendiri. Okey, darjah pula adalah apa? Bilangan tepi yang mengaitkan dua bucu. Dan sebenarnya kalau kita nak mencari bilangan darjah, dia ada rumusnya. Rumusnya bilangan darjah adalah 2i. I itu apa? Maksudnya 2 kali darab tepi. Okey, itu nanti kita tengok contoh satu-satu eh. Okey, kat sini. Ni. Terus pergi kepada contoh supaya awak nampak. Okey. Berdasarkan graf berikut, cari I dan bilangan I. Apa itu I tadi? Apa I tadi? I adalah, apa maksud I tadi? Tepi. Tepi. Tepi itu yang mana? Yang ada bintik-bintik bulat-bulat-bulat tu kan? So ni tepi. Bucu. Sorry, tu bucu. Dia nak tepi eh.
Tepi adalah yang ini, yang warna biru, sorry. I adalah H, tepi. Orang tak nampak. Saya highlight lah eh, supaya awak nampak. Ni. Ni adalah E. Okay, ni adalah E. Yang ini E. Yang merah-merah ni, simbol dia apa tadi? V. Yang itu, V. Okay. Okay, yang itu. So, kalau sekarang saya nak cari E. Macam mana kita nak cari E? E adalah jalan yang menghubungkan. Ada berapa jalan yang menghubungkan setiap bucu? Contoh eh. Kalau cikgu duduk kat dua. Cikgu duduk kat dua ni. Ada berapa jalan? Satu. Ada dua. Dua. So, kita tulis. Dua, tiga. Nampak? Dua, tiga. Lagi satu. Dua, satu kan? Dua, satu boleh. Satu, dua pun boleh kita tulis. Ada tak kisah? Faham? So, kalau cikgu duduk kat situ, cikgu boleh tulis dia sebagai dua, tiga, dua, satu. Macam tu. Mesti ada tata tanda set ni. Kalau dia nak E, mesti ada tata tanda set. Okay. Lepas tu, kalau sekarang cikgu duduk kat tiga pula. Ada berapa jalan dia? Satu. Ada tiga. Dua. Tiga kan? Okay, so kita tulis. Tiga boleh pergi empat. Lagi. Tiga boleh pergi lima. Dan tiga boleh pergi satu. Satu. Betul? Yang belum highlight lagi ada berapa lagi? Dua kan? Dua. Ni. Ni satu. So tu apa tu? Empat. Lima dengan empat. Lima. Satu lagi. Satu lima dengan satu. Satu. Tutup. Habis dah. Bila kita dah siap highlight tu maksudnya habislah dah. Okay. So itu adalah E. Okay tengok. Cikgu kenapa jawapan atas dengan bawah tak sama? Tengok eh. Tak ada masalah. Dua tiga ni. Sama. Awak tulis dua tiga pun boleh. Tiga dua pun boleh. Faham? Faham ke? Macam ni kan? Dua satu. Cikgu tulis dua satu. Ke atas satu dua. Boleh tak? Boleh. Boleh. Tak ada masalah. Asalkan benda tu ada. Okay? Tiga empat. So tiga empat tak ada masalah. Tiga lima. Tiga lima ada. Tu. Okay? Tiga satu. Sama dengan mana? Satu tiga. Satu tiga. Dia sama je. Boleh je. Tak ada masalah. Okay. Lepas tu empat lima. Empat lima. Satu lima sama dengan satu. Lima sah. Satu. Satu. Dia boleh. Tak kisah. Asalkan benda tu ada. Okay. So apa maksud NE ni? NE ni adalah awak kira ada berapa ni. So, nampak? Tiga. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. So tujuh jawapan dia. Faham? Faham. Okay. V. V tu apa tadi? V adalah bucu. Bucu. So ada berapa bucu kat situ? Lima. Lima. So tulis je lah. Mesti tulis dalam tata tanda set ni. Tu. Macam tu. So satu, dua, tiga, empat, lima. Okay. Bila disebut NV maksudnya bilangan V. Ada berapa bilangan V? Kiralah. Ada lima. Okay. Sampai situ faham? Faham ke? Faham. Faham. Okay. ED. ED tu apa tadi? Bilangan darjah. Apa maksud bilangan darjah? Bilangan darjah adalah di setiap bintik tu ada berapa laluan keluar. Di setiap bintik ni. Bintik ni kan. Cikgu padam balik. Di setiap bintik ni contoh let's say 2 ni. Ada berapa laluan keluar sebenarnya. Dia boleh guna dua cara. Sama ada awak kira secara manual. Ataupun awak menggunakan rumus. Rumusnya adalah. Ini maksudnya total. Ni simbol ni maksudnya total. Jumlah. Okay. Jumlah darjah. Jumlah darjah
Dia punya rumusnya adalah 2 kali E. Apa maksud 2 kali E? Ni, 2 kali bilangan tepi. 2 kali bilangan tepi, ada berapa tepi kita tadi? 7 kan? Jadi 2 darab 7. 2 darab 7, 14. Itu kalau guna rumus. Faham ni? Okey. Dia ada satu lagi cara. Satu lagi cara adalah kamu kira manual. Ha, maksudnya kalau duduk dekat 2, kamu kena kira bilangan darjah dekat 2 ada berapa. Apa maksudnya? Ada berapa laluan kalau duduk dekat 2? Contoh, dekat 2 ni, laluan dia ada berapa laluan keluar? 1, 2. 2. So kita tulis 2. Faham? Kalau duduk dekat 1 ni, darjah 1 ada berapa laluan dia? 3. 1, 2, 3. So 3. Kalau duduk dekat 3, kat sini ada berapa laluan keluar? 4. 4. 1, 2, 3, 4. So 4. Duduk di 4, ada 2. 1, 2. So 2. Duduk di 5, 3. Kan ni 5, ada 1, 2, 3. Ada 3 laluan keluar. So kalau kita jumlahkan 2 tambah 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nampak? Tetap sama. Itu cara dia. Sama ada kamu menggunakan rumus ataupun kamu menggunakan kaedah kira manual. Faham eh? Faham. Faham. Senang je kan? Tajuk ni senang je. Dia tak banyak sangat pengiraan. Tak banyak sangat pengiraan, kamu guna kalkulator je. Contoh yang ni. Jom kita pergi buat soalan kedua ni. Okey. Berdasarkan graf berikut, cari, okey, dia nak tadi apa? E. Apa tadi E? Tepi. Tepi. E tadi laluan kan? Laluan dia. Cikgu guna short form eh. Cikgu tak nak tulis panjang-panjang. Cikgu ambil yang huruf mula-mula je. Boleh eh? Cikgu ambil huruf mula-mula. Boleh. Okey. So sekarang kalau cikgu duduk kat Temeloh, laluan dia dari Temeloh boleh gimana? Maran dengan Bera. Maran. Maran kan? Okey. Dengan Bera. So kita tulis Temeloh Maran, Temeloh Bera. So cikgu dah highlight dah. Yang ni laluan dia. Dah lah. Betul tak? Sekarang dekat Maran. Dekat Maran pula. Dekat Maran boleh gimana? Kuantan. Maran, Kuantan. Lepas tu Maran dengan Temeloh. Maran Temeloh, kita dah Maran Temeloh dah tulis warna merah. Dia tak boleh tulis dua kali. Dia sekali je. Maran Rompin. Okey. Dah. Sekarang duduk Kuantan pula. Okay. Kuantan boleh gimana? Okay. Pekan. Dia satu je kan? Dah. Sekarang Pekan pula. Rompin. Pekan Rompin. Pekan Rompin dah. So satu lagi adalah Rompin Bera. Bera. Okay. So dah tutup dah. Sentiasa buat macam tu supaya awak tak tinggal dia punya laluan. Boleh? Faham? So tutup. So bilangan. Ini maksudnya bilangan E kan? So bilangan E ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Okay, sampai situ. Boleh? Haikal faham Haikal? Ikwan? Imran? Ke tidur lagi ni? Luqmanul Hakim? Faham eh? Okay, seterusnya. Kedua cikgu nak V. V tadi apa? Vertices. Ataupun dalam bahasa Melayu, bucu. Kan? Betul. Sekarang ni ada berapa bucu? Ada enam. Dia ada apa? Ada Temerloh. Kan? Ada Maran. Kuantan. Pekan, Rompin, satu lagi Ber. Cikgu tulis gitu je lah. Tak ada masalah. Okay. So berapa bilangan dia?
Satu, dua, Ingat. tiga, empat, lima, enam. No. Okey. Beres. Beres. Lepas tu yang ketiga dia nak apa? Bilangan darjah. Bilangan darjah sama dengan dua kali bilangan tepi. Ada berapa tepi kita tadi? Tujuh. So dua darat tujuh? 14. 14. Okey, jom kita kira. Betul tak manual? Okey, sekarang. Sekarang cikgu kira manual eh. Darjah, bilangan darjah dekat temerloh ada berapa? Se? Dua. Dua. Okey. Bilangan darjah dekat marat? Satu, dua, tiga. Tiga. Bilangan dekat Kuantan? Ha, cuba kira dua. Kuantan. Dua. Dekat Pekan? Dua. Dua. Dekat Rompin? Tiga. Se, dua, tiga. Ya, betul. Dekat Bera selagi? Dua. Satu, dua. So, jumlah? Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas. Tetap sah? Sama lah. Okey, boleh? Boleh ke? Boleh. Boleh. Okey, ha, yang ini. Soalan nak, dia kata apa? Okey. Lukis satu graf mudah berdasarkan maklumat yang diberi. Maksudnya apa? Dia bagi maklumat bucu dengan tepi, dia suruh awak lukis macam ni. Ha, dia suruh awak lukis macam ni, dia suruh awak lukis macam ni. Ha, dia suruh lukis begitu. Dia suruh kamu lukis. So dalam kes ini, jawapan kamu akan pelbagai. Contoh, Firdi dapat lain. Imran dapat lain. Ikwan dapat lain. Tapi bentuk lain tak apa, asalkan dia punya bucu dengan tepi tu bilangannya sama. Ingat, bucu dengan tepi dia tak boleh bersilang. Dia mesti cantik je, maksudnya dia tak boleh cross macam tu ke. Ha, tak nak eh, tak nak. Dia mesti cantik je. Okay, contoh, bilangan bucu. Sekarang ni bila kita nak lukis, kita kena tengok, first kita tengok apa? Bucu dulu. Kita lukis dulu bucu. Bucu sekarang ada berapa? Ada enam. Enam. Bucu tu maksudnya apa? Titik. Ah, titik. So kita lukis dulu titik enam. Ya Allah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ah, tak kisahlah. Bentuk apa tak kisah. Kalau yang biasa, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ah, macam tu. Tak ada masalah. Dia macam-macam bentuk boleh lukis. Okey. Tepi ni apa? Garisan kan? So kita sambung. Masih ada tujuh laluan dia. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nak cukupkan tujuh? Tujuh. Sambung tujuh. Tujuh. Ha, boleh macam tu? Tak ada masalah. Boleh? Ha, itu contoh jawapan cikgu. Contoh jawapan Imran, mungkin dia boleh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ha, tak ada masalah. Ha, faham? Faham tak ni? Bentuk dia tak ada masalah asalkan syarat ini dipenuhi. Boleh. Cuma jangan bersilang gitulah. Tak nak bersilang macam tu. Okey, kalau setakat bucu ni sambung macam ni, tak ada masalah. Jangan bersilang macam tu eh. Jangan cross. Faham eh? Faham. Faham. Okey. Cuba buat yang ni. Cuba buat dulu. Okay, ada empat. Cuba buat dulu.
So ada empat bucu. Ada empat bucu, maksudnya titik kita ada empat. Itu tulislah empat. Yang paling senang, empat gitu. Kan? Bilangan tepi ada berapa? Tiga. Tiga. So maksudnya kalau kita sambung, satu, dua, tiga. Ha, boleh? Kalau cikgu nak buat gini? Dia boleh. Satu, dua, tiga pun boleh. Tak ada masalah. Asalkan dia jangan, jangan macam mana? Asalkan jangan gini. Ha, tak boleh lah. Dia tak boleh bersilang. Dia tak boleh cross, tak boleh. Ha, faham? As long as syarat tu dipenuhi. Ada bucu empat, ada tepi tiga. Ha, boleh dah. Okay. Tak ada masalah. Masalah. Ada. Okey, setakat ni. Faham? Untuk faham. Bucu tepi darjah. Ni kan dia dia tak susah sangat. So cikgu nak laju je. Okay. Kalau ada pengiraan baru kita slow sikit. Okey, seterusnya. Ni. Nyatakan dia nak pertama apa? Bilangan bucu. Lepas tu bilangan bucu tu apa? Bucu tu simbol dia apa? Titik. Titik maksudnya E kan? Betul? Okey. Lepas tu dia nak NE. Bila bilangan dia nak NE sebenarnya. Okey. Yang kedua dia nak apa? Bilangan tepi. Bilangan tepi. Bila tepi maksudnya dia nak N? V. NV. Okey. Dan yang ketiga nak bilangan darjah. Bila bilangan darjah maksudnya sum of darjah. Sama dengan apa rumusnya? Dua. Dua E. Dua E. Yang itu. Itu. Sebab tu bila kita dapat soalan, itu cara kita mentafsir. Mentafsir apa maksud soalan. Daripada ayat tukar ke dalam bentuk simbol dan dalam kepala dah kena tahu. Oh, kalau bilangan bintik, mesti cari bintik. Bintik tu apa? Oh, bintik tu yang titik tu. Macam tu. Kalau V, oh sorry, V. V, bilangan tepi, kalau tepi, tepi tu adalah V. Oh, V tu yang apa? Yang garis sambung tu. Gitu. Kena faham macam tu. Faham eh? Faham. Okay, seterusnya. Soalan nak bilangan bucu. Soalan nak bilangan bucu. Tapi dalam peksa, awak jangan terus kira. Sebab soalnya soalan ni dua markah. Bila dia kata bilangan bucu, kamu kena tulis dulu bucunya tu apa dia. Maksudnya kena tulis macam ni. V sama dengan, kena senarai dulu. Apa dia V dia? Satu. Dua. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Empat. Lima. Enam. Kena senarai macam tu dulu. Baru buat bilangan V sama dengan? Bucu. Enam. Enam. Dua, empat, enam. Macam tu. Faham? Faham. Sebab apa? Kat sini ni satu markah, kat sini ni satu markah. Boleh? Boleh, cikgu. Okey, yang kedua ni nak apa tadi? Bilangan tepi. Bilangan tepi, kamu tak bolehlah kira direct. Kamu kena buat apa dulu? Senarai dulu. Kalau duduk dekat tepi tadi apa? Macam mana nak cari tepi? Tak. Jalan dia kan? Betul? Jalan dia. Betul. So, satu ke mana? Dua. Kedua. Okey, cikgu tulis. Okey. Satu ke dua. Lepas tu, satu ke mana? Satu ke lima. Boleh. Satu ke lima. Ni kan? Hmm. Tak nampak lah. Cikgu tukar kali sekejap. Nah, tu je. Okay. Satu ke lima ni kan? So, satu lima. Satu lagi? Satu ke? Satu ke enam. Satu ke enam. Tak nampak dah pula. Satu ke enam. Okey, habis. Sekarang yang belum lagi apa? Dua kan? Dua. Dua ke mana? Dua ke tiga. Dua ke tiga. Lepas tu? Dua ke satu. Dua ke satu tak boleh dah sebab dah ada jalan dah. Dua ke satu dua dengan... Ke empat. Dua ke satu
2, 1, dia sebenarnya sama dengan apa? 1, 2. 1, 2. Ha, tak payah kita tulis 2 kali lah. Sekali lah ha? Sahaja. So yang belum tadi apa? 2, 3 dah. Okay. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4 ke? 4, 5. 3 ke 4. 4 ke 5. 4 ke 5. Ada satu lagi kan? 5 ke 6. 5 ke 6. 5 ke 6 atau 6 ke 5. Benda yang samalah. Okay. So ada berapa tu? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Okay. Dah. Faham? Faham. Okay, yang ketiga ni nak apa? Bilangan darjah. Apa maksud bilangan darjah? 2i. Bilangan darjah adalah sama dengan 2 kali i. Kan? Bilangan darjah adalah 2 kali i. So 2 darab 7 adalah 14. Itu kalau ikut rumus, ikut manual. Titik 1 ada berapa laluan? 1, 2, 3. 3. Titik 2? 2. Titik 2, 2. 1, 2. 2. Titik 3? 2. 2. 1, 2 kan? So 2. Titik 4? 2. 2. 2 kak. Titik 5? 3. 2, 3. Titik 6? 2. 2. 2. So kalau kita total 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Tetap sah? Sama lah. Pengiraannya bergantung kepada korang. Korang nak guna secara rumus atau nak guna manual. Tapi sebenarnya kalau awak dah cari bilangan bilangan tepi, terus je lah masuk dalam rumus ni kan? Betul tak? Yang ini lebih mudah. Kan? Kecuali dia minta gini. Nyatakan bilangan darjah dengan kaedah penyenaraian. So bila dia sebut dengan kaedah penyenaraian, kena guna yang inilah. Faham? Faham. Kalau dia just kata cari bilangan darjah, guna je lah yang ini. Betul tak? Itu lebih mudah. Sebab awak dah dapat kat sini dah. I dah dapat 7. So 2 darab 7, 14. Boleh untuk setakat ni? Boleh, cikgu. Faham je kan? Okey, habis dah. Okey. Itu untuk untuk yang bilangan bucu, bilangan tepi, bilangan darjah. Boleh? Boleh. Boleh? Okey, cikgu laju lagi. Cikgu cari lagi. Masuk lagi. Insert lagi yang baru. So, sekarang kita belajar gelung dengan tepi pula. Kurang laju. Okey. Okey. Tak, aku masih okey. Okey ni. Okey. Tadi bucu tepi dengan bilangan darjah eh. Okey, sekarang kita masuk yang ni pula. Gelung. Kena tahu apa itu gelung dan berbilang tepi. Tepi. Gelung dan berbilang tepi. Bila sebut gelung, dia masih lagi ada bucu, dia masih lagi ada tepi. Okey. Faham eh? Dia masih lagi ada bucu, macam tadi, bucu macam ni. Okey. Dan dia masih lagi ada tepi. Cuma, bila sebut gelung, gelung bentuk dia pada di bucu tu mungkin ada bulatan begitu. Ini kita panggil gelung. Dan berbilang tepi dia tak garis lurus, dia akan jadi lengkuk macam tu. Itu kita panggil berbilang tepi. Okey, so kita tengok. Okey ni. Ni cikgu just revise balik lah tadi, yang tadi. Ini yang kita belajar tadi kan. Okey, seterusnya yang ini. Yang ini sambungan yang tadi. Okey. So untuk sambungan yang tadi, cuba kita buat yang ni. Ni. Okey, graf mudah. Kadang-kadang ada soalan sebut graf sahaja. Kadang-kadang macam tadi awak sebut graf-graf-graf je kan?
Sekarang cikgu nak tunjuk, kadang-kadang soalan sebut graf mudah. Nampak tak? Nampak. Graf mudah adalah graf biasa macam ni. Graf biasa macam ni, yang tak ada bulat, yang tak ada macam ni. Yang tak ada benda Allah ni tadi. Yang tak ada macam cikgu lukis ni tadi. Yang tak ada ni. Ini kita pak ini bukan graf mudah. Faham eh? Graf mudah hanya ada lucu dan tepi. Ingat, graf mudah hanya ada bucu dan tepi sahaja. Dia tak ada, tak ada ni, dia tak ada macam ni, dia tak ada macam ni. Kalau macam ni, itu kita dah tak panggil graf mudah. Faham eh? Okay, itu beza dia sebenarnya. Okay. So, soalan ni dia nak apa? Nak V. V tadi apa? V tadi apa? Yang tadi. V apa tadi? Bucu. Wih apa? Wih bucu. So bucunya bucu adalah se titik. Satu titik dia. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima, enam. Enam. Okay. Lepas tu dia nak bilangan bucu. Ada berapa? Enam. Okay. Yang kedua dia nak apa? I. I tadi apa? Tepi kan? Tepi. Satu ke dua. Lepas tu dua ke? Tiga. Dua ke tiga. Tiga ke? Empat. Empat. Empat ke? Dua. Dua. Empat ke? Lima. Lima. Lepas tu lima ke? Satu. Lima ke satu, last one, lima ke enam. Enam. Enam ke lima ke, lima ke enam ke, benda yang sama lah. Okay, so bilangan tepi ada berapa? Tu, dua, tiga, tujuh. Empat, lima, enam, tujuh. Tujuh. Okay, so dari situ kita boleh cari bilangan darjah. Bilangan darjah. Apa rumus bilangan darjah? Dua kali tepi. Tepi. So dua kali bilangan tepi adalah dua darab tujuh. Tujuh. Dua darab tujuh. 14. 14. Ha, ni. Okay, beres. Faham? Faham. Setakat ni senang kan? Senang. Nanti dalam SPM ini di antara soalan yang boleh bantu dan pastikan mesti dapat markah penuh. Okay, yang ini samalah. Nyatakan bilangan bucu, tepi dan graf mudah. Cikgu tak nak bincang lah sebabnya awak dah tahu kan. Nanti buat ni sebagai latihan. Nanti cikgu ambil gambar. Macam biasa cikgu hantar ke awak eh. Okay. Okay, yang hari ni. Ha ni cikgu nak maksud. Maksud berbilang tepi dan gelung pada graf. Okay. Tadi bila sebut tadi kena tahu. Dalam graf yang mempunyai gelung dan berbilang tepi, dia tetap ada bintik dan dia tetap ada bucu. Betul tak? Eh sorry, dia tetap ada bucu dan tepi. Nampak ni? Bucunya apa? Ni kan? Yang cikgu highlight warna merah ni. Itu adalah bucu. Dia tetap ada bucu. Dan dia juga tetap ada tepi. Ni tepi. Nampak? Cuma nampak. Dia tambah dengan apa? Dia tambah dengan gelung. Gelung ni bulat ni. Dan dia tambah dengan berbilang tepi. Tepi. Yang itu. Dia tambah dengan tu je. Okay, faham? Faham. Faham. Okay, kita baca nota tu sikit. Apakah maksud berbilang tepi? Berbilang tepi dia mesti melibatkan dua bucu. Berbilang tepi mesti ada dua bucu. Ni dua bucu dan disambung dengan lengkuk. Itu kita panggil berbilang tepi. Kaitan antara dua bucu tersebut dinyatakan melalui lebih daripada satu tepi. Dia boleh jadi macam tu. Satu tepi sebab dia ada dua dan dia boleh sambung macam tu. Itu kita panggil gelung lah. Bilangan darjah adalah dua kali bilangan tepi. Sama je lah. Kalau berbilang tepi, rumusnya sama. Cuma kalau untuk gelung, nampak tu? Untuk gelung, melibatkan satu
bucu. Kalau tadi bilangan tepi melibatkan dua bucu, dia mesti menyambung dua bucu. Baru boleh jadi berbilang tepi. Kalau berbilang tepi. Tapi kalau gelong, dia hanya melibatkan satu bucu je. Satu bucu kat situ dan dia buat bulatan. Itu kita panggil gelong. Okey? Tepi berbentuk lengkung. Tepi berbentuk lengkung atau bulatan berbalik pada bucu alasan. Betul lah kan? Dia start kat situ, dekat bucu, dia start dekat bucu, dia pusing, dia patah balik kat situ. Itu kita panggil gelong. Gelong. Bilangan darjah bagi gelong. Kalau tadi, bucu bilangan darjah dia ada berapa? Satu je kan? Satu, dua. Tapi kalau bilangan darjah untuk gelong ada berapa? Dua. So, otomatik kat sini kita tahu benda ni adalah dua dah bilangan darjah dia. Sebab tadi, bilangan bucu kan kita kira. Contoh macam ni. Oh, ada berapa? Satu, dua kan? Dua macam tu. Sebab dia ada dua. Tapi untuk satu bintik ni, dia kalau dia ada dua laluan, dia dah tahu dah dua. Mungkin dia jadi tiga kalau macam tu. Kan? Tapi untuk gelong, otomatik kita tahu bilangan darjah dia berapa? Dua. Walaupun hanya ada satu. Nanti kita tengok. Okay? Kita tengok contoh ni. Ni. Macam mana cara mencari tepi, bucu dan bilangan darjah? Okay, tengok eh. Okay. Soalan pertama, dia nak apa? Rajah menunjukkan suatu graf. Nampak? Dia tak sebut graf mudah dah. Dia sebut apa? Graf je. Yang mempunyai gelong dan berbilang tepi. Okay. Soalan pertama dia, nak awak cari V. V tadi apa? Bucu. Bucu. V adalah bucu kan? Bucu. Bucunya ada berapa kat situ? Empat. P, empat. Iaitu, tak payah, tak payah. Kurungan. P, Q, R, S. Betul? Betul. So berapa bilangan dia? Empat. Empat. Pandai. Okey, yang kedua. Yang kedua dia nak apa? Dia nak E. E apa tadi? Tepi. Tepi kan? Okay. Yeah. So kalau cikgu duduk dekat P, dia akan jadi P apa? PQ. PQ. So kita tulis PQ. Boleh kat situ? Boleh. Boleh. Sekarang cikgu duduk kat Q. Dia ada berapa laluan? Satu QR ni. Sekejap. Hazim masuk. Hazim baru masuk. Hazim. Dah. Okay, Hazim keluar eh. Okay. QR. QR yang pertama ni adalah yang atas ni. Cikgu tanda satu tu. Faham? Ada satu lagi QR. Untuk yang mana? Bawah. Untuk yang bawah ni. Oh. Untuk situ tu. Tu adalah QR. Dua kali QR. Faham eh? Faham. Okey. Kena dua kali lah. Dia kena tulis dua kali. Lepas tu apa lagi? RS kan? Betul? Betul. RS. Lepas tu QR. QS, sorry. Lepas tu selagi apa? PS. Okey, itu yang dah merah. Sekarang nampak tak ni? Ni apa ni? Gelong. Apa tadi? Gelong. 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 Macam mana cara kita nak tulis gelong? Dia mesti tulis macam ni. SS. Dia tak pergi RS ke apa? Sebab tadi dia gini. Kita start dengan S. Kita start dengan titik S. Kan? Kita start, kita habis pun dekat S. Nampak? Kita mula dekat S. Kat situ. Kita pusing. Kita habis pun dekat S. Sebab tu kita tulis SS. Faham? Ah, ya go. Faham eh? Okay, so berapa bilangan dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. So, kalau yang ini, kalau ikutkan dia ada berapa tu? Bilangan darjah dia. Kalau ikut rumus, bilangan darjah adalah 2 darab 7, betul? Betul. 14. Okay, kita uji. Betul ke tak? Yang ni cikgu kena uji supaya awak nampak.
Cikgu Padam dulu. Okey. So sekarang kalau cikgu duduk dekat P, ada berapa bilangan darjah dia? Se? Dua. Dua. Kan? Dua. Kalau cikgu duduk dekat Q? Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Empat. Empat. Nampak kan? Faham kan? Faham. Okay. Kalau cikgu duduk dekat R? Tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Kalau cikgu duduk kat mana lagi? S eh? Ha. S. So ada berapa tu? Satu, tiga. Dua, tiga. Ni tiga kan? Ha. Lepas tu tadi, cikgu bagi tahu bilangan darjah untuk gelung ada berapa? Dua. Satu. Dua. Dua kan? Tadi kat nota ni. Mana tadi? Bawah tadi, bawah. Bawah lagi. Bawah dia. Ah, ni. Bilangan darjah untuk setiap gelung adalah dua. Yang tu otomatik kita kena kira dua lah. So tiga tambah dua adalah lima. So betul tak tu? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15. Nampak yang ini dia tak sama dah. Sebab bila melibatkan gelung kita tak boleh pakai dah yang ini. Faham? Faham eh? Bila melibatkan gelung, bila melibatkan gelung, kita tak boleh pakai rumus 2E tu. Dia kena guna rumus yang mana? Rumus manual yang ini. Faham eh? Faham. Itu bezanya penggunaan rumus yang graf mudah yang hanya ada bucu dan tepi dengan bilangan darjah yang awak kena guna ada gelung. Kalau gelung kena guna, kalau apa tu? Kalau gelung kena guna manual. Faham? Sebab tu kena tengok soalan bila nak bilangan darjah, kamu kena tengok sama ada dia ada gelung ke tak ada. Kalau tak ada gelung boleh guna 2E. Kalau tak ada. Kalau ada gelung tak bolehlah kena guna manual. Faham ni eh? Faham. Faham. Okay, last lah. Last sebelum kita dismiss dah 8, 5, 9, 5, 6 dah. Okay. Berdasarkan graf berbilangan tepi dan gelung diberikan, tentukan V dia. Okay, V dia tadi dia apa? V bucu. Adalah bucu. Okay, so bucu dia apa? Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Jadi dia nak bilangan V sama dengan? Okey, korang pula sebut. Cikgu tulis je. E. Tepi. Ha. Ada berapa? Macam nak tulis? Satu, dua. Satu, kalau kat satu sekarang. Ha. Satu, dua. Satu, dua. Satu, dua. Satu, dua. Satu, dua. Kan? Dua kali kan? Lagi? Dua, tiga. Ha, dua, tiga. Ha, cikgu turun tulis laluan dia. Okey, tu kita dah tulis. Tiga, empat. Dua. Tiga, empat. Tiga, empat. Sorry. Tiga, empat. Cikgu Padang lain nanti tak tahu. Satu, empat, satu. Satu, empat, satu. Okey, tiga, empat. Lepas tu kat sini ada dua laluan kan? Empat, satu, empat, satu. Empat, satu. Empat, satu. Sebab dia dua. Satu atas, satu bawah. So, bilangan tepi dia ada berapa? Enam. Enam. Okey. Bilangan darjah yang ini ada gelung tak? Ada gelung tak? Ada gelung tak? Tak ada. Tak ada. Bila tak ada gelung tak boleh ada. Guna rumus ada. Tak? Boleh ada. Guna ni tak? Boleh. 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 So 2 darab 6. 2? 11. Betul tak? 11. Satu. Darjah dekat satu ada satu, dua, tiga, empat. Darjah dekat dua ada satu, dua, tiga. Darjah dekat tiga ada satu, dua. Darjah dekat empat ada satu, dua, tiga. So total 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tetap samalah. Okey, setakat ni. Faham? Faham. Faham. Hari ni kita belajar bucu, tepi,
bilangan darjah. Lepas tu graf apa? Gelung dengan berbilang tepi. Yang mana ada darjahnya dua? Yang bulat. Bulat tu kita panggil apa? Bulat kita panggil apa? Bilang yang berbilang tepi ke gelung? Gelung. Gelung. Okey, sikit lagi, sir lagi. Satu minit lagi. Boleh buat satu lagi. Okey, dia nak awak buat apa ni? Dia nak awak buat apa? Lukis. Lukis. Dia awak nak awak lukis. Bila lukis sama macam tadi. Cuma kena tengok dia ada gelung ke ada berbilang tepi? Gelung. Kalau kita tengok, ada apa yang sama? Ni. JK, JK, betul? Lagi satu, LM, LM. Maksudnya ada dua berbilang tepi. So kita tulis dulu. Ini adalah J. J pergi ke mana? K. K. So kita buat K kat situ. Oleh kerana ada dua, maksudnya dia apa? Belum. Berbilang tepi. Berbilang tepi yang dia kalau gelung macam mana? Dia mesti macam tu. K, K. Ini baru ke? Gelung. Ada tak yang sama? Macam ni. Tak ada kan? So bila tak ada gelung tak adalah. Maksudnya kat sini tak ada gelung. Hanya ada berbilang tepi. Lepas tu K pergi mana? K pergi L kan? So L. L kat situ. L pula dia pergi mana? Pergi M. Pergi M. M kat situ kan? Cikgu nak buat condong contoh M kat sini. Tak ada masalah. Dan dua kali M kan? So dia mesti apa? Berbilang tepi. Berbilang tepi. Lepas tu M pergi mana? Dia gelong ke garis lurus je? Berbilang tepi ke garis lurus? Garis lurus kan? So gitu. Lepas tu satu lagi K pergi mana? K pergi M kan? Maksudnya dari K ni kita sambung pergi ke M. Gitu. KM. Contoh. Awak dapat macam tu. Kawan awak dapat macam ni. J, K, L, M. Dia sambung K ke M. Dia sambung L ke M lah. Sorry, M ke L, betul? Dia sambung K ke M. J, K, K ke M. K ke M, kawan awak dapat. Lepas tu K ke L. Sama tak? Benda sama je sebenarnya tu. J ke M. Pening. Salah. Saya lukis salah. Contoh. Kawan awak buat macam ni. J. J ke K. K kat bawah ya. Dia sambung. Contoh. Okay. K ke L. Okay. L ke M. Dia sambung. Dia sambung terak. Dia tak nak buat condong. Dia buat terak. M ke sini. Contoh. Lepas tu M ke J. Dia sambung gitu. K ke M. Macam tu. Boleh tak? Boleh. Boleh. Walaupun bentuknya tak sama. Boleh. Satu tegak, satu condong. Yang ni sengit ke apa. Tapi bila sambung titik dan bucu, bucu dan tepi yang betul. Alah. Tak ada masalah. Jawapan tetap betul lah. Maksudnya jawapan tetap betul. Walaupun awak punya bentuk tak sama. Okey, faham? Faham. Faham. Panora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Tak kisah saka buat lain. Ya, Zim. Nak tanya apa? Tak kisah buat bentuk lain. Boleh tak? Kecuali apa-apa bentuk boleh. Kecuali jangan bersilang gitu je. Boleh. Kecuali jangan bersilang gitu. Faham? Dia tak boleh bersilang. As long as bentuknya sama, tak kira tegak ke terbaring ke, asalkan bucu-bucu ni
dan tepi tu, dan berbilang tepi tu disambung betul ikut maklumat yang dibagi kat sini. Tak ada masalah. Sibuk akan makan satu huruf. Faham eh? Faham eh? Pili? Darwish? Faham. Iman? Okay, so next week kita masuk kepada yang lebih complicated sikit. Ada pemberat. Ada pemberat maksudnya ada nilai kat sini. Lepas tu ada arah maksudnya dia tuju. Arah ke mana ke mana. Tu. Lagi complicated sikit lah. Tapi as long as kamu faham yang ini, nanti next week pun tak ada masalah. Alah, senang je. Okay, so setakat ni faham eh? Faham eh? Okay. So cikgu rasa itu sahaja untuk hari ni. Cikgu stop kat sini. Sekejap. Stop recording dulu. Tak ada.